Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpama Negeri Chow, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, ini ada pertanyaan dari Darwoko Woko. Assalamualaikum Om Sanda, mau nanya, murai saya sering matokin kaki, apakah itu tanda-tanda OB? Terima kasih, tolong dijawab. Oke, sebelum kita memutuskan ya teman-teman, paling tidak kita melihat burung itu matuk kakinya itu hanya saat di rumah, saat dia mungkin santai-santai dia tiba-tiba matukin kaki, atau dia lakukan itu saat burung dilombakan, ditemukan dengan burung atau diadu gitu ya. Nah tentu saja ini pengertiannya berbeda nanti. Contohnya, dia patuk kaki saat burung itu dilombakan atau diadu ini teman-teman ya dengan burung. Dia patuk kaki, patuk ornamen, ancul-ancul ya. Bisa diartikan burung itu OB. Oke ya. Nah, kalau dia itu ada patuk kaki, biasanya di jari kok itu ya, di jarinya. Atau di kukunya. Ya, patuk-patuk, terus dia ada ngembat juga di sayap. Atau di ya di bulu lah ya teman-teman ya. Biasanya sih umumnya di sayap sama di ekor. Bisa diartikan burung itu emosi ya, over emosi. Nah, dua burung ini diselingi bunyi. Ada lagi yang dia patuk kaki, dia terbang-terbang, dia patuk lagi kakinya tanpa berbunyi, bisa diartikan burung itu jatuh mental. Oke ya, itu dia lakukan saat burung itu dilombakan. Nah sekarang kalau dia itu mematuk kakinya hanya saat di rumah. Kalau dia itu patuk kakinya sedangkan tidak ada permasalahan di kakinya, nanti coba dilihat juga apakah ada iritasi atau ada luka di kakinya. Karena biasanya teman-teman ya, kuku yang terlalu panjang saat dia terbang-terbang nyantol di mungkin di sela-sela ruji atau di kerodong gitu ya. Itu nanti kan akhirnya kan bermasalah. Ya, timbullah memar, biasanya memerah gitu ya. Nah, dia itu risih patuk-patuk. Ya, karena mungkin pedih dan sebagainya itu dipatuk-patuk sama dia. Malah-malah teman-teman kalau parah ya, biasanya sampai kuku itu nanti akhirnya menghitam dan kuku itu akhirnya lepas, nanti tidak tumbuh kuku. Kalau dia itu ada permasalahan, mungkin iritasi dan sebagainya, nanti coba dilihat di burungnya. Ya. Terus ada lagi, dia patuk-patuk, santai-santai dia patuk, santai-santai dia patuk. Selalu dia patuk-patuk sambil dia tuh sering main di bawah, sering mainan kotoran yang berwarna putih, bisa diartikan burung itu dia kekurangan nutrisi kalsium. Ya. Dia patuk kuku, patuk bulu, kadang-kadang bulunya dimakan ya, atau patuk-patuk di dasar sangkar. Itu bisa diartikan burung itu kekurangan nutrisi kalsium. Kenapa dia seperti itu? Karena dia mencari sumber kalsium. Salah satu sumber kalsium dia juga itu di kuku. Ini pengalaman teman-teman ya. Jadi loloh induk ya. Ini pengalaman, ini sebenarnya pengalamannya Kiai Agus ya. Om Agus itu jadi pernah menemukan burung murai batunya, maka kalau sudah punya adik itu ya, adiknya sudah mulai terbang, maka cepat-cepat diambil. Karena kalau dia enggak cepat-cepat diambil, burung yang muo atau yang terbang dulunya teman-teman ya, kakaknya ini tadi itu kalau enggak cepat-cepat diambil, nanti kukunya pada hilang. Nah, itu kenapa itu? Kenapa itu? Ya itu, jadi induk itu akan persiapan dia lagi produksi dan dia akan mencari sumber kalsium. Ya kuku itu salah satu sumber kalsium. Gitu ya teman-teman ya. Nah ada lagi, ya ini hampir sama teman-teman yang kayak di lapangan. Jadi dia patuk-patuk kuku, ya patuk-patuk kuku. Terus dia itu kalau ketemu kita, dia ada ancul-ancul juga. Ya ada ancul-ancul. Seolah-olah itu dia birahi dengan manusia. Biasanya dialami oleh burung-burung yang jinak. Nah, itu bisa diartikan burung itu over birahi, tapi birahi yang mengarahnya ke manja pada manusia. Ya, jadi kan istilah kalau orang burung itu, kalau burung
dia berani dengan manusia, kalau dideketin dia narung dengan manusia ya. Tapi kalau sama burung kok dia plonga-plongo atau dia itu kayak seolah-olah nggak respon dengan burung, itu kan biasanya dikatakan burung yang birahi dengan manusia. Gitu teman-teman ya. Nah, itu tadi ya permasalahan burung yang suka patuk kaki. Nanti dilihat dulu gitu ya. Nanti juga teman-teman yang ada permasalahan seperti mana Mas Darwoko-woko, nanti dilihat apakah burung itu hanya mematuk kaki di rumah atau saat burung itu dilombakan. Gitu. Nanti kalau kita udah tahu, oh begini ekspresinya, baru kita nanti eksekusi. Gitu ya teman-teman ya. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.